Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana puasanya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini Bu Ufa akan mengajak teman-teman semua untuk membuat menu takjil berbuka puasa, yaitu kurma keju. Bahan-bahan yang diperlukan ada pisau dan parutan keju, kurma, dan keju. Pertama-tama, belah kurma menggunakan pisau untuk membuang biji kurma. Menggunakan pisaunya dibantu ayah atau bunda ya. Kemudian, parut keju menggunakan parutan keju. Hati-hati ya teman menggunakan parutan kejunya. Lalu masukkan keju yang sudah diparut ke dalam kurma. Dan ini dia kurma keju buatan Bu Ulfa. Baik teman-teman, itulah tadi cara membuat kurma keju. Selamat mencoba dengan ayah dan bunda ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.